Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin beli mainan robot-robotan. Oke guys, ini pasti seru ya. Pada suatu hari, Upin Ipin sedang bermain timpuk-timpukan. Yaelah, nggak ada kerjaan lain apa? Timpuk-timpukan. Upin, jangan lari, aku timpuk sendal nih, kata Ipin. Oke, Upin lari tuh guys, tuh. Weh, nggak kena Ipin, kamu yang aku timpuk pakai motor nih. Masa timpuknya pakai motor, sakit tahu? Aku mah jahat, masa timpuknya pakai motor, kata Ipin. Emang kita punya motor ya kak, kata Ipin. Nggak punya sih Ipin, kata Upin. Lah, itu motor, katanya nggak punya. Ini Aka mau nimpuknya pakai motor tuh dalang. Tuh kan bener, nimpuknya pakai motor tuh dalang. Upin, niat banget ya. Tiba-tiba Esan datang dengan naik helikopter ke rumah Upin Ipin nih guys. Yaelah, orang sombong datang nih guys. Oke, Esan datang nih ya. Hai Upin Ipin, apa kabar? Kata Esan. Baik Esan, kata Ipin. Esan, tumben kamu kesini, ada apa kegerangan? Kata Upin. Tahu nih, tumbennya guys, dia mau ke kita. Biasanya dia mau yang lain. Oh, aku datang ke sini mau pamer Upin, kata Esan. Tuh kan bener mau pamer, dasar sombong. Tahu nih Esan ini keselin banget. Yaelah Esan, kata Upin. Upin, kamu lihat deh, aku habis beli mainan dong, kata Esan. Hah, itu apa? Apaan itu, apaan? Kata Upin. Oke guys, dia katanya beli mainan ya. Ini nih, ini namanya robot-robotan Upin, keren kan? Ah, mana robot? Ah, lagi ngumpet robotnya itu di kotak itu ya? Ini namanya mainan cowok Upin. Oh, sombong sekali dia guys. Gak kayak kamu mainnya boneka, kata Esan. Yee, so tau emang kita mainnya boneka pak? Yee, enak aja Esan, kata Upin. Ya udah, aku udah selesai nih pamernya. Aku pulang dulu ya, kata Esan. Hah? Kesini cuma pamer doang. Iya, Esan, ngeselin banget. Dadah, kata Esan. Yo, di sana pergi, jangan kesini lagi, awas aja ya. Aku timpuk pakai motor nih. Esan pun pergi naik helikopternya. Oke, dia pergi guys naik helikopter tuh. Ya udahlah, sana, dadah. Aku marah sama Esan kak, kata Ipin. Ipin emosi nih guys, gara-gara ya sombong si Esan. Iya sama, aku juga marah sama Esan. Aku timpuk pakai motor . Jangan, itu motor itu dalang, jangan ditimpuk, kasihan tuh dalangnya nanti ya. Ya udah kak, kita timpuk pakai motor itu aja deh, kata Ipin. Ini malah mau ditimpuk. Yeay, si Ipin, jangan emosi Ipin, sabar, kata Upin. Ya udah kita beli robot-robotan juga yuk Ipin, kata Upin. Asik, si Upin mau beli robot-robotan juga nih guys. Wah beneran Aka, kita beli ya, kata Ipin. Oh guys, kayaknya si Ipin ini seneng ya guys. Siap. Enggak sih, bercanda Ipin, kata Upin. Yeay, bercanda, kata mau beli. Aka, kata Ipin. Yah beneran lah kita beli, kata Upin. Ah, ini sebenarnya mana sih, beli apa kagak Upin? Ya bilang aja gak punya duit. Jom kita beli, kata Upin. Oke guys, kita akan beli robot-robotan ya teman-teman. Kasian si Ipin, Ipin udah marah tuh guys. Iya, jom, kata Ipin. Oke, waktu kita beli robot-robotan. Oke, naik ke motor atuh. Ipin sini ikutin aku. Oke, jom. Misi. Oke, kita langsung ngebut ya teman-teman. Jom. Kita beli di mana ya robot-robotan ya? Di warung ada nggak sih? Di warung mana ada? Ya di mana ya? Di material kan pasir. Ya biarin lah. Hap, yuk Ipin, kita beli robot-robotannya. Nah, kita udah nyampe. Di mana ini? Ayo misi. Oke. Oh itu ada kakek-kakek di situ guys. Oke, kita tanya ya. Neng, hap. Pak, beli robot-robotannya dong yang gede ya, kata Upin. Wih, yang gede guys. Pala kok robot-robotan, ini tuh toko material. Bener kan ini toko bangunan, ya nggak ada robot-robotannya guys. Emangnya kagak ada di sini ya robot-robotan, kata Upin. Kakak ada di sini, adanya di Indomaret, kata kakek-kakeknya. Ya udahlah, kita beli di Indomaret aja, kata Upin. Ya udah guys, kita beli robot-robotannya di Indomaret aja guys, kalian beli es krim. Ya udah sana pergi, ganggu saja, kata kakek-kakeknya. Ya ngelarang lagi nih botak.
Oh gak botak, maaf. Dikira botak ya kayak Upin. Oke, jem kita naik motor aku. Aduh, beli rambut-rambutannya di mana nih ya. Oke, Ipin ikutin aku Ipin, kita langsung ke Indomaret ya. Oke, siap, kita langsung pergi. Tak akan pergi ke Indomaret. Siap. Belok kiri. Oke, terus belok kiri lah. Eh, misi woi. Oke, kesini. Hap. Mereka pun membeli robot-robotan dan es krim. Yaelah, ditambah es krim beneran kan. Ayo kita pamerin ke Esan. Oke guys, kita pamerin guys. Kita udah beli nih guys. Emang Esan aja. Oke, rumah Esan di mana sih? Aku mau langsung OTW ya guys. Ayo langsung ke rumahnya Esan. Oke, di mana rumah Esan? Di mana sih? Lurus. Oh iya, di tutu yang merah-merah itu ya. Oke, saatnya kita akan mamer ke Esan. Kita akan gantian ya. Walaupun kita datangnya nggak pakai helikopter, yang penting kita pakai motor itu dalang. Motor itu dalang. Oke, kita parkir di sini. Mana rumah Esan? Yang ini. Hap. Upin pun melempar motor Atu untuk memanggil Esan. Aduh, motor Atu dilempar, guys. Ada apa lah Upin Ipin, kata Esan. Oke, Esan bangun, guys. Mungkin gara-gara si kena lemparan motor itu dalang ya. Lihat robot-robotan kami ini, gede kan, cerita Upin. Oke, ini robot apa nih? Robot lemari. Gimana, lebih bagus kan daripada punyamu, kata Upin Ipin. Aku minta maaf lah Upin Ipin, ternyata punya kalian lebih bagus daripada punya aku. Nah gitu, dasar botak. Yang botak si Upin ya. Janganlah kau sombong kepada orang lain karena tidak bagus ya, kata manatnya. Tamat. Yeah, begitu cerita guys. Upin Ipin beli robot-robotan gara-gara Esan sombong sih. Oke, guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, komen, teman-teman. Kayak kalian suka cerita ini, okay? Dadah. Waktunya Q&A. Oke guys, kita akan ngambil pertanyaannya dari Instagram aku ya. Maul Ibra, A-nya 2. Oke, kita cek. Mana? Oke, ini ya. Hap. Oke, kita ngambil dari King _ Irwansah. Amazing kak. Kak, aku mau nanya, kenapa pas lagi main GTA Upin Ipin Patrick lalu rusuh? Iya tuh, aku benci Patrick guys. Gak tahu kenapa. Kalau misalkan ada Patrick ya gitu, dia biasanya gak mau naik mobil atau apa, rusuh lah, nembak-nembakin orang. Pokoknya kayak gitu. Kalau ada Patrick ya aku tinggal lah pokoknya. Oke, pertanyaannya kedua dari Dio Pratama Kebo. Waduh, kebo. Kak Ibra, suka main Minecraft apa GTA? Pertanyaan yang sulit ya guys. Aku sering main Minecraft dan GTA juga sih. Ya, mungkin GTA ya yang lebih sering. Oke, pertanyaan ketiga dari Alea Ivio Fadilah. Oke, itu ya. Bang, coba game FF tolong dibaca ya. Ya guys, aku akan main game FF nanti ya, kayak PUBG FF gitu, tapi ya nanti. Oke guys, sudah kelar ya guys pertanyaan Q&A hari ini. Kalau kalian mau nanya, silahkan di follow ya Instagram aku, Maul Ibra. Dadah.